Oke cuy, balik lagi bersama saya Sony Mahardika di SM Motovlog. Dan ini adalah ring puli punyanya Miyoji yang konon bisa menambah akselerasi motor matic dengan cara mengganjalkannya di puli depan. Tapi sepertinya saya tuh salah beli cuy, karena tadinya tuh saya mau mengganjal ring ini tujuannya tuh buat ngejar top speed. Tapi ternyata sepertinya ringnya tuh bukan yang ini, yang lebih kecil pokoknya. Kalau ini ya dapat di akselerasi aja kayaknya. Tapi apa salahnya kita coba coy? Karena ya hidup banyak sekali. Jadi lakukanlah apa yang kalian inginkan di muka bumi ini. Jangan sampai kita mati penasaran. Nah, untuk pemasangannya kan ada dua ya. Ada yang di luar dan di dalam. Nah, kalau saya tuh mau di sini cuy. Di dalam. Di sinilah. Nah, ini tak taruh sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini tuh terlalu lebar jadi nggak bisa masuk di lubang itu loh. Jadi ya cuman dapat akselerasi aja lah. Kalau top speed sepertinya tidak. Untuk rollernya ini saya mic ya, antara 10 gram sama 15 gram standarnya. Nah, dan ini yang 15 gram, tapi tak cariin yang baru aja lah. Ini udah peyang. Nah, ini udah tak ganti yang masih bagus 15 gram. Untuk pulinya saya pakai yang standar dulu aja lah. Nanti kalau oke baru nyoba-nyoba yang custom. Oke, langsung saja kita pasang kembali coy. Tapi hati-hati ya, jangan sampai lepas. Ringnya harus tetap stay di situ. Kita tutup, terus kita tahan ya. Apanya, bosnya. Pas pemasangannya, jangan sampai ringnya lepas. Oke, seperti biasa setelah ganti-ganti spare part langsung saja kita tes cuy. Jadi setelah ganti kita tes gitu. Jadi nggak cuma teori kalau ini bisa gini, ini bisa gini. Nanti langsung kita tes akselerasi sama top speednya ya biasanya. Jadi tadi habis ini ya tak ganti, tak tegasin lagi nih tadi tak ganjel ring puli punya Miyoji. Tapi di dalam rumah rollernya ya. Pokoknya di dalamnya, bukan di luarnya. Bukan bosnya. Dan ternyata itu tuh nggak masuk cuy, di antara lubang rumah rollernya itu. Tak kira bakalan masuk. Jadi feelingku ini jadi nggak nambah top speed. Padahal tujuanku tadi nambah top speed. Dan ini udah tak pasang, mau tak tes. Tadi udah tak tes juga, tak standar 2, tak gas. Tak gaspol itu nggak nembus 100. Aduh, kok malah kayak gini gitu aku. Berarti cuman malah dapat di akselerasi aja gitu. Kayak gini tuh. Set. Anjir. Nah, ini enak coy akselerasinya. Dan ini saya mau ngetes di ring road coy seperti biasa. Karena di jalan yang biasanya itu jauh coy dari rumahku. Jalan gedongan tempel. Dan kalau di ring road
itu rame. Ini akselerasi lumayan. Feelingku malah nggak nyampe ini coy, nggak nyampe 100, soalnya salah coy, salah ring. Oke, kalau nanti nggak nyampe 100 aku balik lagi ke bengkel mau beli ini apa, beli ring lagi yang lebih kecil. Kayaknya yang lebih kecil itu yang punya Mio Karbu, bukan Mio J. Tutorial cari jalan sepi di ring road. Nah, kalian ambil sisi kiri atau kalian ambil, kalau dari sini pokoknya ambil kanan lah, ambil kanan, belok kanan. Itu kan jalan yang mau kalian buat gaspol itu di sebelah kanan ya, jadi belok kanan. Habis itu ngantri di sini kayak gini di ring road. Pokoknya tungguin aja sampai yang kanan hijau. Nah, kalau udah yang kanan hijau kayak gini, nah kita bisa maju ya. Tapi sekarang ada CCTV, udah pasang belum tuh CCTV ini? Nah, kita bisa maju ke sini. Terus belok kanan gaspol. Itu dijamin jalanan sepi. Nah, kayak gini kita gaspol. Nah, gini kan sepi coy. Waduh. Oke, coba kita tes speednya di sini ya. Ini arahnya ke selatan lawan angin. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kalau feelingku nggak nyampe 100 ini coy, soalnya tadi itu salah ring. Waduh, ini piye iman, bener coy, cuma nyampe 90 lebih dikit banget. Anjir, salah ring. Ternyata ring Mio J nggak bisa, gak sesuai ekspektasi, cuman 95. Oke, berarti nanti aku balik ke bengkel lagi cari ring yang lebih kecil. Itu kayaknya ring Mio Karbu ya, berarti yang bener Mio Karbu bukan Mio J. Kalau mau dipasang di dalam ya Mio Karbu. Oke, balik bengkel lagi, pulang. Eksperimen yang sangat membagongkan. Aduh, jancuk. Wis. Akselerasi enak sih. Terus gitu. Oke, langsung saja saya mau pulang, mau beli ring dulu. Terus cari yang pas, yang bisa masuk ke lubang rumah roller ya, puli-puli rumah roller. Oke, sampai ketemu di rumah. Bye.